Lagi bersama aku Sela. Jadi di video kali ini aku bakalan bikin challenge lagi. Dan challenge kali ini juga sebenarnya udah banyak banget yang bikin, tapi hari ini aku ditantang sama salah satu viewers aku. Dan aku merasa tertantang juga sih. Dan untuk challenge kali ini aku bakalan challenge diri aku makeup-an dengan menggunakan tangan kiri. Kalau biasanya aku selalu makeup-an pakai tangan kanan, hari ini aku bakalan pakai tangan kiri. Nah, sekarang langsung aja kita ke tutorial makeup-nya menggunakan tangan kiri. Oke guys, yang pertama aku bakalan pakai primer terlebih dahulu. Ini aku pakai primer dari Catrice yang Prime and Fine. Aku bakalan tetel ke seluruh wajah aku. Nah, setelah meresap, kita lanjut lagi ke bagian yang kedua, yaitu menggunakan foundation. Di sini aku pakai foundation dari Maybelline yang Matte and Poreless, yang kayak gini. Ini yang aku pakai itu yang nomor 220. Nah, untuk foundation dari Maybelline ini biasanya aku bakalan aplikasiin menggunakan jari tangan, dan aku bakalan blend pakai jari tangan juga. Sekarang aku bakalan aplikasiin dulu. Kemudian bakalan aku blend pakai jari. Nah guys, di sini aku nggak bakalan pakai concealer lagi karena kalian bisa lihat dia udah bisa nutupin mata panda aku, jadi aku skip bagian concealer. Nah, setelah itu kita lanjut lagi ke bagian pensil alis. Di sini aku bakalan pakai Magic Eyebrow yang dark brown dari Everwhite. Bisa nggak ya? Aku bakalan mulai dari sini. Aku ikutin aja arah alis aku dan selesai. Tinggal dirapiin dikit. Oke, jadi ya, yay! Jangan seneng dulu. Baru satu alis. Untuk sebelah sini agak susah ya kayaknya ya. Bisa dihapus nggak ya? Oh, bisa. Bukan ulang bagian bawahnya. Tarik nafas dulu, jangan nafas pada saat kita bikin alis. Oke. Nggak apa-apa lah ya, kiri sama kanan nggak sama, yang penting dia nggak mencang-mencang aja. Sekarang aku bakalan sikat bagian depannya. Yee! Kenapa yang satu naik, yang satu enggak ya? Ya udahlah ya. Namanya juga nyoba pakai tangan kiri. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Di sini aku bakalan pakai eyeshadow dari Twilight yang kayak gini. Ini aku bakalan pakai yang warna apa ya? Bakalan pakai warna ini deh pertama kali. Untuk apa namanya? Warna transisinya. Pakaiin ke seluruh kelopak mata. Kemudian aku bakalan pakai yang warna, pakai brush yang sama aja. Habis itu baru cuci. Aplikasiin di bagian sini.
Kemudian aku bawor juga ya guys, di bagian depannya sedikit. Oke, setelah itu aku bakalan pakai ini foundation untuk aku jadiin sebagai concealer aku. Aku lupa bawa brush ternyata guys, brush yang pipih gitu loh. Bakalan aku aplikasiin di setengah. Oke, sekarang udah. Sekarang aku bakalan pakai yang warna ini, guys. Warna yang ini, pakai jari tangan aja biar lebih mudah untuk dikontrol. Karena aku aplikasiin di bagian yang aku kasih concealer tadi. Sekarang aku bakalan pakai warna ini untuk di bagian bawah sini. Pakai brush yang ini. Wow, takut kecolok. Terapiin dulu sedikit. Setelah itu aku bakalan lanjut menggunakan eyeliner dari Everwhite lagi, yang kayak gini. Mudah-mudahan aku bisa pakai eyeliner tangan kiri. Aku harus tarik nafas. Oke, mulai dari sini aja. Wah, jadi guys. Sekarang bagian sini bakalan sama enggak ya? Aduh, mataku perih lagi. Nah, guys, sekarang aku bakalan pakai bulu mata palsu. Aku deg-degan banget pakai bulu mata palsu pakai tangan kiri. Jujur aja nih. Semoga aja nggak kecolok ya. Ini aku pakai bulu mata palsu, nggak tahu dari merek apa karena nggak ada mereknya. Oke, sekarang kita pakai pinset ini. Kita mulai dari yang sini. Wow. I'm digging through the glove box. I thought I had a map in here. The driver's door doesn't lock. I bought the car my junior. Wah, puji Tuhan, berhasil guys. Oke, kita bakalan pakai yang satunya juga. Semoga ini juga berhasil. Yeay, dua-duanya berhasil. Jadi, sekarang kita ke bagian wajah lagi. Aku bakalan pakai City Color Contour Effect yang ini. Aku bakalan ngonturin bagian pipi aku. Oke deh, cukup sampai di sini aja bagian kontur pipinya. Sekarang aku mau kontur bagian hidung pakai jari aja. Terus aku pakai highlighter dari City Color ini juga. Jari tangan aja biar gampang aplikasiinnya. Oke deh. Sekarang kita bakalan pakai blush on. Blush on ini aku pakai dari NYX yang Ombre Blush. Ini tuh jarang banget aku pakai. Tapi kenapa packagingnya udah jelek ya? Tuh. Masih banyak banget. Aku bakalan pakai brush yang ini. Dede, cara aku pakai blushnya. Bukan ini yang gerak, tapi ini yang gerak. Sekarang kita lanjut lagi ke bagian bibir. Di sini aku bakalan pakai lip tint dari Madame G. Ini warnanya cantik banget. Aku suka banget. Nih, kayak gini dia bentuknya. Tuh.
dia cepet ngeset BTW, jadi kita harus cepet. Tuh, jadi guys, ini semuanya hasil aku makeupan dengan tangan kiri. Oh ya, satu lagi aku mau semprot menggunakan Terratu Beauty yang Rose Glow Spray. Ini yang gold, ini tuh bagus banget BTW untuk bikin makeup kita itu jadi lebih glowing. Tuh, aku bakalan pakai tangan kiri. Hasilnya keren. Semuanya itu tadi adalah challenge pakai tangan kiri untuk makeupan kali ini. Dan menurut aku challenge kali ini aku berhasil karena aku juga takjub sendiri ngeliatin hasilnya. Ternyata aku bisa pakai tangan kiri dan pakai tangan kanan untuk makeupan. Buat kalian yang suka sama video kayak gini, jangan lupa untuk kasih like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.